Ya, akibat mengabaikan tanda peringatan jembatan putus, seorang pengendara motor terjun ke sungai sedalam 10 meter. Sang pengendara mengira tanda jembatan rusak adalah rambu peringatan COVID. Warga beramai-ramai mengevakuasi pengendara bersama sepeda motornya dari dalam sungai di Desa Bogem, Magetan, Jawa Timur. Pengendara motor mengaku tidak mengetahui jembatan tersebut putus total akibat diterjang banjir 7 bulan lalu. Larangan melintas yang telah dipasang warga di jembatan pun diabaikan. Jembatan Bogem merupakan penghubung antar desa yang digunakan jalur alternatif dari Magetan menuju Ngawi. Dia enggak tahu kalau di sini jembatan putus itu enggak tahu. Belum mengetahui, belum pernah lewat. Kondisi korban waktu itu? Selamat. Evakuasi naik sendiri, cuman motornya dievakuasi sama masyarakat. Warga kini memasang tanda peringatan jembatan putus agar lebih terlihat, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan.